Syederalun, jembatan di Jalan Nasional Lintas Malabo Tapak Tuan, tepatnya di Padang Rubek, Kecamatan Kualan Pesisir Nagan Raya, kondisinya terancam ambruk. Erosi Krung Nagan menjadi penyebab utama. Bahkan sejauh ini, sebagian lahan warga sudah terkikis dan terus mendekati perumahan warga. Masyarakat berharap pemerintah mengambil tindakan cepat demi menyelamatkan lahan dan rumah mereka. Ya, kita sangat mengharapkan kepada pemerintah agar persoalan ini cepat direspon oleh pemerintah. Jangan sampai nanti berimbas kepada permukiman warga, kebunan dan termasuk kepada jembatan. Dan seperti kita lihat sekarang ini. Dari Sukamakmur, Sa'dul Bahri, Serambi On TV.